Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, anna hamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak ibu rahimakumullah, mari kita sama-sama memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Salah satu di antaranya di pagi hari ini kita masih diberi sehat wal afiat. Masih diberi panjang umur fil khairi wal barakah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita masih berharap bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun akan datang. Jika Allah berkehendak, kita harus mengakhiri hidup di dunia ini oleh Allah, Bapak Ibu kita semua dipertemukan dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Masih berbicara tentang masalah zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Yang artinya, ambillah dari harta mereka sebagai bentuk sedekah. Yang dimaksud sedekah adalah zakat. Tutahhiruhum, yang akan menjadikan bahan pembersih harta dan jiwa. Wa tuzakkihim biha, dan yang akan mensucikan jiwa orang-orang yang berzakat. Ayat ini khitabnya atau pembicaraannya ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kaidah usuliyah, khitabul lirrasul, kalau ada satu pembicaraan dari Allah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khitabul li ummatihi, maka ditujukan juga kepada umatnya. Nabi Muhammad sudah wafat. Ayat ini harus berlanjut. Siapa yang melanjutkan eksistensi zakat secara kolektif, maka perlu dibentuk Baitul Mal. Kalau di Indonesia ini ada namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Itu kalau zaman Nabi namanya Baitul Mal. Dari sinilah yang berfungsi seseorang yang ditunjuk sebagai amil. Saya ulang kembali, bukan sebagai panitia penerimaan dan penyaluran zakat. Khul, maka ini ditujukan kepada amil yang ada di Baitul Mal atau lembaga zakat nasional. Jamaah rahimakumullah, apa sih fungsi daripada zakat? Banyak. Namun oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan sebagai tujuan utama daripada zakat. Yang pertama, tutahhiruhum, membersihkan harta. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa harta itu wama matinnamal hayatud dunya ila mata'ul gurur. Kehidupan dunia ini harta, mata. Tapi penuh tipu-tipu.
supaya kita tidak tertipu menjadi orang yang dikendalikan oleh harta, Allah mensyariatkan adanya zakat. Kalau umpamanya zakat, maaf, harta itu dikatakan sebagai kehidupan duniawi, maka kata-kata duniawi berasal dari kata dunia. Dunia berasal dari kata dani atau dana yang artinya rendah. Jadi nilai kehidupan duniawi yang bersifat hartawi itu rendah. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan supaya kita tidak sama dengan rendahnya duniawi, maka perlu kita mengeluarkan zakat. Lalu ada satu ayat di dalam surat Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi begini Bapak Ibu. Wa fi amwalihim hakun lisa ili wal marhum. Ini suka-suka saya agak sedikit heran kalau ada orang menjelaskan ayat ini, karena saya pernah mendengar ceramah yang mengatakan bahwa kita harus memperhatikan para pengemis yang minta-minta. Saya berpikir orang ini pakai referensi enggak ya dalam memberikan tausiah. Kalau Allah berfirman wa fi amwalihim, dan di dalam harta mereka, maksudnya juga kita-kita ini, kalau kita bahasakan, dan di dalam harta kita hakun, ada haknya. Siapa? Lisa ili wal marhum. Siapa yang disebut dengan sa'il ini? Bukan orang yang minta-minta. Bukan. Tetapi orang miskin yang butuh mendapatkan zakat lalu dia minta. Wal marhum, orang yang punya usaha, usahanya tidak berjalan dengan baik, akhirnya bangkrut. Orang ini butuh, tapi dia tidak mau minta bagian zakat. Ini namanya marhum. Nah, sekarang ada orang menyampaikan bahwa umat Islam harus welas asih kepada para peminta-minta, karena Allah berfirman wa fi amwalihim haqqun lisaili wal marhum. Wow, kaget saya dengar itu. Kenapa dia mengatakan kepada peminta-minta? Padahal yang namanya peminta-minta, apalagi dia itu seorang muslim atau mukmin, dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mukminu sa'ilu haramun. Orang mukmin profesinya kok sebagai peminta-minta, itu hukumnya haram, dilarang. Maka karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita mau membaca hadis-hadis Nabi, kita tidak akan pernah kompromi untuk melanggengkan orang menjadi pengemis. Apakah ada di antara Bapak Ibu kalau ada pengemis lalu Ibu kasih? Kan itu kan? Nah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'alanna, siapa orang yang meminta-minta kepada orang lain, amwalahum, untuk mendapatkan harta. Takasuron, apakah dia itu minta supaya hartanya semakin banyak? Profesinya sebagai peminta-minta untuk mengumpulkan harta. Fa innama yas'alu jamron, hakikatnya orang ini minta supaya Allah menyediakan untuk dirinya bara api neraka. Paham ya Bapak Ibu ya?
Jadi orang yang minta-minta, pengemis, itu pada hakikatnya menjerumuskan dirinya sendiri ke bara api neraka. Silahkan kata Nabi, fal yastaqlil aw la yastaqsur. Apakah bara apinya itu mau sedikit atau mau banyak? Tinggal pilih. Mau sedikit ataupun banyak yang namanya bara api neraka, enak enggak? Nah, kan begitu kan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini maaf. Saya pernah baca sebuah kitab, ada cerita. Malaikat Jibril dipanggil oleh Allah. Jibril, sini. Ya, ya Allah. Tuh Adam, yang sekarang ada di bumi, diturunkan oleh Allah, adanya di wilayah India. Dia butuh masak, nggak ada api. Mintakan api. Ambilkan dari neraka. Datanglah Malaikat Jibril menemui penjaga pintu neraka. Siapa Bapak Ibu? Malaikat? Dah, nggak pada kenal? Malaikat. Jibril ketemu. Assalamualaikum, Lik. Apo kabanyo? Ah. Kata Malaikat Jibril. Gini loh, Lik. Adam butuh api. Bisa enggak inti ambilkan? Waduh, Bril. Saya kalau ngambil api neraka enggak berani. Terus gimana caranya? Saya minta dulu kepada malaikat yang ada di dalam neraka. Ayo, malaikat apa namanya? Malaikat siapa? Malaikat Zabaniyah. Jumlahnya 8. Jadi khusus malaikat yang berdiam diri di dalam api neraka. Diambilkanlah api neraka. Cuman malaikat Zabaniyah bertanya, Lik, mau minta berapa tuh apinya? Ya ambilkanlah kayak sebutir korma kek. Kata malaikat Malik. Waduh, kata malaikat Zabaniyah. Kalau seandainya api neraka sebesar biji korma diletakkan di bumi, maka langit dan bumi akan terbakar. Padahal cuma sebesar biji korma. Terus bagaimana? Udah terserah itu aja, Zabaniya. Diambilkanlah sebesar zarroh. Zarroh itu inti atom yang tidak bisa dilihat oleh mata. Kecuali dengan alat khusus. Dicuci di 70 sungai. Bapak Ibu enggak usah nanya loh, sungai mana aja ya? Pak, sungai mana aja? Sungai Cisadane? Sungai Sekretaris? Sungai Kalimalang? Enggak usah. Wallah alam tuh. Dicuci. Setelah dicuci atas izin Allah diberikan kepada Malaikat Malik, kata Malaikat Zabaniyah, jangan langsung diberikan kepada Nabi Adam. Letakkan di tempat yang tinggi. Lalu oleh Malaikat Zabaniyah diserahkan kepada Malaikat Malik. Kata Malaikat Malik dipesankan kepada Jibril. Jibril, apinya, hati pesannya, letakkan di tempat yang tinggi. Diletakkanlah di atas Gunung Syahid namanya. Begitu diletakkan, api yang teramat kecil yang sudah didinginkan di 70 sungai, Gunung Syahid seketika itu lenyap, meleleh kayak plastik dibakar. Api yang asli mental kembali ke neraka, yang ada di bumi sekedar asapnya. Orang yang menjadi peminta-minta, pada hakikatnya kata Nabi, silahkan mau mengambil bara api sedikit atau banyak. Padahal kecil aja sudah seperti itu, kita manfaatkan begitu panasnya, apalagi nanti di neraka. Maka Allah pesan, fattakun nar. Kamu cobalah menghindar dari api neraka.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyibti tamrah." Berusaha kamu terhindar dari neraka walaupun dengan cara bersedekah tidak cukup banyak, hanya kurma dibelah jadi dua kamu sedekahkan. Kalau memang itu bisa menyebabkan kamu terhindar dari neraka, kerjakan. Jadi harus berupaya semaksimal mungkin. Bapak Ibu rahimakumullah, dikatakan di dalam penjelasan hadis tadi, wa fi hadzal hadisi, hadis tersebut tadi itu bayanu akibati man yas'alun nas amwalahum biduni hajah. Dia meminta-minta kepada orang tapi tanpa ada keperluan. Keperluannya itu apa sebetulnya? Makan secukupnya. Lain enggak ada orang minta-minta sampai disimpan, ditemukan oleh dinas sosial uangnya puluhan juta, kan begitu. Loh, ini kata Nabi ya, yang tidak boleh. Sehingga disyarahi, dijelaskan, wa fi hadzal hadis bayanu akibati man yas'alun nasa amwalahum biduni hajah. Faqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun telah menghabarkan, man talaba minan nasi syai'an min amwalihim istiksaran minha. Siapa orang yang keliling menemui banyak orang minta-minta untuk mengumpulkan harta, min ghori hajatin wala daruratin, tanpa ada keperluan yang mendesak, tanpa ada rasa keterpaksaan, fa innama yas'alu qit'atan min nari jahannam, hakikatnya orang ini minta supaya diambilkan segenggam dari neraka jahannam. Na'udzubillah min dzati. Nah, kalau Bapak Ibu melihat orang minta, perlu ngasih apa tidak? Lihat dulu. Benar Haji Munjar. Lihat dulu. Kalau orangnya diprediksi memang perlu kita kasih, boleh jadi orang ini tidak bisa menghasilkan uang karena sudah sepuh, keluarganya tidak ada yang peduli, maka perlu kita kasihani. Tapi kalau orangnya masih gagah, pernah kan saya didatangi seseorang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya namanya salam kan saya jawab, waalaikumsalam. Saya lagi jemur tuh di depan. Begitu saya lagi jemur pakaian habis nyuci, ya saya ucapkan salam, ya saya jawab kan. Terus perlunya apa juga gak tahu saya. Dia ngomong, oh begitu ya, menghinakan orang. Wow, yang menghinakan siapa? Kan saya jemur pakaian. Kamu mengucapkan salam, kan saya jawab. Terus di mana letak hinanya? Dia diem. Ya gimana kek? Mau dikasih apa kek? Lah kamu gak minta kok. Cuma mengucapkan salam, ya saya jawab. Kamu muslim bukan? Saya tanya. Muslim pak. Kalau muslim kamu baca hadis Nabi enggak? Al-mu'minu sa'ilu haramun. Orang yang muslim, mukmin minta-minta jadi pengemis itu haram hukumnya. Ya kasih pekerjaan kek pak. Saya bukan pencipta pekerjaan. Kamu tahu enggak pekerjaan saya? Saya tanya, kan gitu. Akhirnya dia pergi. Karena saya bilang, kamu tuh masih sehat, masih muda. Bapak saya tuh sudah sepuh. Tapi bertani, mau macul. Percuma kamu punya tenaga sehat seperti ini. Sampai sekarang enggak datang-datang. Udah 25 tahun yang lalu. Takut diceramai. Kapok gak nongol-nongol lagi. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, tentunya hal ini harus menjadi apa ya, pola pikir kita. Jangan gampang banget untuk memberi, dalam artian memberi kepada peminta minta. Nanti saya sampaikan dasarnya itu. Yang kedua, kita kasihan kepada mereka
Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi mus'atah lahmin." Kalau ada seseorang jadi peminta-minta, nanti di akhirat dia muncul ketika dibangkitkan dari alam kubur, wajahnya itu tidak ada dagingnya. Serem enggak Bapak Ibu? Oh, serem lah. Badan utuh, tapi wajahnya enggak ada dagingnya, kayak tengkorak begitu. Artinya apa? Orang ini orang hina. Orang ini orang tidak punya malu. Maka Islam tidak menghendaki kita berkolaborasi dalam hal yang salah. Kata Allah, wala tata'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kamu jangan berkolaborasi, jangan saling tolong-menolong kepada, maaf, dalam hal urusan dosa dan urusan permusuhan. Jangan. Nah, kalau dihukumkan orang yang minta-minta itu, kata Nabi, hukumnya haram. Terus Bapak Ibu senantiasa memberi kepada pengemis, berarti melanggengkan. Maka saya pernah ke dinas sosial, dikasih stiker, ditaruh di kaca mobil. Lah saya nggak punya mobil, ya nggak saya tempel. Isinya apa? Gambar tangan begini, stop, jangan memberi kepada pengemis. Kalau mau sedekah, salurkan pada petugas yang khusus, yaitu dinas sosial, kan gitu. Atau mau mengeluarkan zakatnya di Basnas, silakan aja Bapak Ibu rahimakumullah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan seperti itu supaya orang mukmin itu tidak menjadi peminta-minta. Lalu solusi untuk menghindarkan orang tidak punya, jangan sampai menjadi peminta-minta, maka kita diharuskan mengeluarkan zakat mal. Zakat mal itu Bapak Ibu rahimakumullah ada apa namanya itu macam-macamnya. Salah satu di antaranya adalah zakat emas dan perak. Punya emas perak enggak? Bapak Ibu punya enggak? Ada orang RT12 punya emas lebih dari 60 kilo. Mas Ferry. Bapak Ibu rahimakumullah, masalah emas ini tentu kita harus paham. Karena saya sering ditelepon tentang masalah mengeluarkan zakat emas. Zakat emas ini kita tidak serta-merta mengeluarkan zakat tanpa tidak tahu ketentuan-ketentuannya. Yang jelas masalah mengeluarkan zakat emas ini ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun emas, perak lalu tidak diinfakkan fi sabilillah di jalan Allah, ya udah kasih aja kabar baik untuk dia, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dengan siksaan yang teramat pedih. Nah, sekarang tidak serta-merta seseorang yang punya emas itu harus mengeluarkan zakat, kecuali zakat itu memenuhi dua rukun. Yang pertama nisab, yang kedua haul. Nisab itu ukuran tertentu. Ibaratnya kalau orang minum obat, namanya apa itu? Dosis. Jadi dosis, nisab, sama lah, nisab itu dosisnya. Dosisnya emas
Berapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena yang dianggap berharga itu emas dan perak. Kata Nabi, jika seseorang mempunyai perak sebanyak 200 dirham dan mempunyai emas sebesar 20 dinar, beda Bapak Ibu ya, dirham sama dinar. Kalau mempunyai perak sebesar 200 dirham, maka dikeluarkan zakatnya 5 dirham. Kata Nabi, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kalau seseorang mempunyai emas 20 dinar, maka zakatnya adalah setengah dinar. Ada dinar yang tidak boleh disentuh kecuali oleh suaminya. Siapa? Mama Dinar. Saya enggak berani tuh nyentuh Mama Dinar. Bapak Ibu rahimakumullah, satu dinar itu berapa? Satu dirham itu berapa? Maka dikonversi bahwa satu dinar itu sama dengan 2,975 gram. Sampai 3 gram enggak? Kurang ya. Pokoknya tuh 2 gram lewat 975 gram. Udah hitung sendiri dah ya. Ya segitulah. Satu dinar 4,25 gram. Satu dinar. Sehingga kalau nisabnya perak sebesar 200 dinar, maka seseorang baru dikatakan mempunyai perak memasuki nisab dan memasuki sebagai wajib mengeluarkan zakat apabila mempunyai perak sebesar 595 gram. Kalau perak. Nah sekarang kalau emas, 20 dinar berarti 20 kali 4,25 gram sama dengan 85 gram. Jadi kalau Bapak Ibu punya emas sebesar 80 gram, berarti dia sudah memenuhi kriteria rukun zakat yang berupa nisab. Sayyidina Ali karramallahu wajha juga menyatakan yang kedua, idza yahulul haulu, perak atau emas itu sudah dimiliki dalam jangka 1 tahun. Ini batasannya. Kalau seseorang punya emas 85 gram baru dimiliki 1 bulan lalu dikeluarkan zakat, boleh enggak? Boleh. Kalau menunggu 1 tahun akan datang, boleh. Kalau sudah lewat 1 tahun, maksiat. Nah, karena itu kita harus jeli ketika memiliki harta, baik berupa emas ataupun perak. Sebelum saya lanjut, saya pengen mancing. Ada pertanyaan enggak? Nah, Mama Dinar nih yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat fitrah kalau dikasih ke kampung boleh enggak? Kampung itu bukan mustahik zakat. kepada mustahik di kampung. Oh, gitu maksudnya. Oh. Ya. Ada ketentuan-ketentuan di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu rahimakumullah, oleh Allah diatur sedemikian rupa. Kemarin sudah saya katakan di dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i
wal masakin, itu yang paling pokok ya, yang lainnya juga pokok gitu, tapi dalam hal ini yang perlu menjadi fokus dalam hal fakir dan miskin. Kemudian ada sebuah ayat yang menyatakan tentang masalah berinfak. Infak ini ada infak wajib, ada infak sunnah. Ini ayat bukan mengenai masalah harus ditujukan kepada si A, si B, tapi skala prioritas. Yas'alunaka ma yunfiqun. Nanti ayat Muhammad, ada orang-orang yang bertanya tentang masalah menginfakkan hartanya. Qul, kamu jawab, ma anfaqtu min khairin, apa yang kamu infakkan itu sesuatu yang baik. Kalau mau zakat fitrah, zakatlah beras yang terbaik. Nah, kalau zakat duit, bukan duit yang terbaik. Kepada siapa? Falil walidaini, kepada kedua orang tua. Maka waktu yang lalu atau kemarin sudah saya sampaikan, anak memberikan zakat kepada ayah bundanya boleh, tapi ayah bunda tidak boleh kepada anak. Wal akrobin, dan saudara dekat. Saudara dekat itu adalah kerabat yang mempunyai pertalian persaudaraan. Tidak disebut, tidak disebutkan apakah di wilayah ini atau di kampung. Ibu mau mengeluarkan zakat fitrah untuk orang yang di kampung, orang miskin, masih dalam artian kerabat. Oh, Pak Heri nggak boleh marah. Sini aja. Ketar-ketir nih. Lagian ngapa sih Pak Samsul bahas itu? Iya. Iya. Ya silakan. Kalau ibu pengen menyampaikan, caranya dikirim pakai JNT. Ijab, tidak ada ijab kabul dalam zakat yang ada. Yang ada niat, kalau pakai bahasa saya orang Arab, nawaitu an ukhrija zakat al fitri an nafsi, saya niat mengeluarkan zakat untuk diri saya. Terus ibu punya suami, punya kan? Enggak lah, antas lah. Terserah ibu, terserah. Kalau mau dilempar dari sini ke kampung, silakan aja. Itu teknis. Ibu mengeluarkan zakat untuk suaminya. Nawaitu an ukhrija zakat al fitri an zauji. Ibu punya anak, mau dikeluarkan zakat fitrahnya. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an waladi saha namina, disebutkan terang tuh. Alhamdulillah. Gitu ya ibu ya. Sekarang gak pakai bahasa Arab boleh, pakai Cina Indonesia. Hanya orang-orang yang mau ulang zakat untuk saudara di kampung boleh. Allah itu ngerti semua bahasa gitu ya, yang penting niatnya, nggak pakai akad bu ya. Nah, udah itu teknis yang lain, silakan ibu. Ada lagi silakan. Oh, Pak Jawadi. Rumahnya digosor, hancur lebur, terus. Orang yang dapat gusuran itu orang apes. Kalau orang dapat ganti untung dari gusuran, untung.
Rumahnya digusur kok. Sekarang dilihat dulu. Kalau rumahnya ketika digusur digantinya tinggi, tapi begitu dihitung tidak sampai mencapai harga emas 85 gram. Maka tidak wajib zakat. Jadi patokannya emas. Kalau umpamanya punya duit kurang dari nisabnya emas, harga emas sekarang berapa? 1.200.000 sekian. Turun kan harganya? Kalikan. Kalau umpamanya kurang dari itu, belum dikatakan mendapatkan satu nisab. Pak, saya punya uang 50 juta ingin mengeluarkan zakat, boleh enggak? Jawabannya begini. Bapak Ibu mau sholat zuhur jam 11 siang, boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh, kenapa? Belum waktunya. Maka daripada kita mengeluarkan zakat belum waktunya, tetap uang keluar tapi niatnya sedekah. Tidak mungkin seseorang jatuh miskin karena sedekah. Enggak mungkin. Kenapa? Karena Allah mengatakan yurbi sodakot. Sedekah wajib, kayak sedekah sunnah, kayak menjadi pupuk untuk harta kita. Maka karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berinfak, Allah sudah mempersiapkan ganti untungnya. Kan digusur kan? Gitu, Pak, ya. Waduh, tadi kan saya bilang, kan. Zakat mal, bukan emas ya, zakat mal. Dapat gusuran 1 miliar. Itu kalau dibelikan emas dapat 85 gram enggak? Aduh, Pak Jawadi dapat gusuran 1 miliar. Oh, ngimpi, ya Allah. Cepat bangun dong. Ya, 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 bagus lah, mau saudara, mau tetangga, enggak ada soal. Ya, tadi saya bilang, kata Sayyidina Ali, idza yahulul haulu, kalau sudah mencapai 1 tahun. Bapak punya uang 1 miliar, ganti untung dari kebun yang digusur, 1 miliar lagi. Baru 1 bulan, maka keluarkanlah zakatnya, bukan sedekah. Gitu. Emang masih hidup 1 tahun akan datang? Kan belum tahu kan? Dikeluarkan sekarang. Mengeluarkan zakat fitrah pada akhir bulan Ramadan, pada saat tenggelam matahari, sebelum pelaksanaan sholat id. Sekarang boleh enggak mengeluarkan zakat fitrah hari ini? Boleh, kan belum waktunya. Tapi membayar zakat fitrah sekarang ini namanya takjil. Takjilnya orang kita makanan kecil, kolak. Itu takjil. Takjil itu menyegerakan. Boleh, bagus itu. Itu Pak ya. Bagi-bagi kayak dapat 1 miliar. Cuma cerita doang. Ngimpi lagi. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Ah, bagus. Nyantai aja kita ngajinya. Jangan yang kasar-kasar, yang halus aja. Iya. Pertanyaannya Pak Agus, kalau ada pengemis datang, kasarnya gitu ya? Kasarnya. Kan tadi sudah saya katakan, pengemis itu kalau sudah menjadi profesi kan haram hukumnya. Maka kita jangan mendorong orang
istiqomah dalam perbuatan haram. Kalau yang kita sumbangan di jalan dengan dalih untuk pembangunan masjid segala macam itu apa, Pak? Minta sumbangan untuk pembangunan masjid di jalan. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang hidup melihat orang cari sumbangan pembangunan masjid di jalan, Nabi nangis. Tahu artinya? Nabi tidak suka. Kata Nabi, "Iyyakum wal julusa fit tariq." Hindari kamu duduk-duduk di jalan mengganggu orang. Terus salah satu bukti keimanan seseorang, imatatul adza anitorik, menghindarkan rintangan di jalan. Ini masang drum, semua kendaraan macet, hanya gara-gara panitia minta sumbangan untuk pembangunan masjid. Ya kalau macetnya itu seseorang naik mobil pribadi ada AC-nya. Lah yang macet dulu ada Kopaja, enggak ada AC-nya, ada yang kentut lagi. Itu kayak apa kira-kira? Kan menyiksa kan? Nah, perbuatan seperti ini tidak baik. Kenapa harus menghilangkan hak orang lain? Sehingga saya masih ingat banget almarhum di RT 2 waktu itu, Pak Marimin punya hajatan sebagai ketua RT, orangnya yang gemuk itu. Dia bilang gini, saya sebagai wakil keluarga dan sebagai ketua RT, saya mohon maaf bila tetangga sekitar terganggu dengan hajatan ini. Mengganggu orang itu tidak diperkenankan. Punya hajatan, nyetel kaset dangdutan, rata-rata kuping kita itu bolongnya enggak terlalu lebar, kenceng banget, sehingga ada bayi yang mau tidur itu enggak bisa, ada orang capek muster enggak bisa, orang mau telepon juga enggak bisa, kenceng banget. Kenapa tidak diperhitungkan hal-hal seperti ini, perbuatan tercela? Ayo, siapa yang pernah punya hajatan musiknya sampai menggelegar ke ruang angkasa? Lo itu harus diperhatikan. Haknya orang harus dipenuhi. Kalau memang harus menyetop jalan. Kan gitu? Ya minta maaf, minta izin dulu kepada warga sekitar. Itu etikanya. Ini enggak asal pasang. Maka karena itu minta sumbangan dengan cara menghilangkan hak orang lain, pasang drum, pasang loudspeaker, minta sumbangan untuk pembangunan masjid, pembangunan musola, dan untuk sarapan pagi. Wah, ditambah lagi. Ngopi. Gak boleh ya. Siapa lagi? Ah, sebentar. Ah, Pak Kosasi habis ini mau dinner. Nah, enggak Pak Kosasi. Iya. Ya. Nah, ada satu peristiwa, ini menjawab pertanyaan Pak Kosasi. Pada suatu saat saya sedang dalam perjalanan dari Jawa Timur ke Jakarta naik bis. Karena saya tidak pernah lepas, bukan tidak pernah, saya selalu pakai peci. Istri pakai jilbab. Kemudian kebetulan drivernya, driver itu apa ya? Oh, sopir. Terlalu keren ngomongnya. Sopirnya. Nah, bukan orang Islam. Di belakang saya ada dua wanita. Bukan orang Islam. Terus begitu berada wilayah Cirebon kemari, jalan terhambat oleh orang-orang minta sumbangan. Kata si sopir, kalau di kami membangun tempat ibadah itu ya enggak bisa seperti itu. Namanya ya kurang elok lah. Baru selesai ngomong, karena supir tidak ngasih, busnya dipukul, ger. Tuh ya kan? Tuh, kata si supir, tuh ya kan?
Nah, dia sedang ngobrol dengan seorang pendeta. Yang di belakang, si perempuan ngomong, kalau di kita ngomongnya dikencengkan supaya dengar, saya dan istri supaya dengar. Kalau di kita nggak ngerepotin umat ketika membangun tempat ibadah. Coba, apa nggak malu seperti itu? Ngelus dada saya, ya Allah, apa sih orang Islam? Udah tahu tuntutan Nabi, kalau ada rintangan di jalan, singkirkan. Ini malah masang rintangan untuk pembangunan masjid. Memang membangun masjid itu baik, tapi jangan melalui cara yang tidak baik. Gitu. Untung masjid kita itu dulu swadaya masyarakat. Makanya ayolah patungan, mau ditingkat nih masjid. Susah amat. Apa? Oh ya. Ibu Pak Jawadi dapat gusuran 1 miliar. Sekarang beli rumah 600, 700, 800 juta dapat. Masih ada sisa tuh. Ya, keluarkan dulu. Ya, itu namanya wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Hati-hati. Dia telah merekayasa. Ingat, Allah itu cakep loh rekayasanya. Begitu dapat uang 1 miliar, kesempatan nih untuk zakat. Bukan kesempatan beli rumah dulu biar zakatnya kecil. Nah, kan gitu kan? Beli rumah dulu biar zakatnya kecil. Oh, beli mobil dulu. Semakin kecil zakatnya, sisanya cuma 100 juta. Kan gitu kan? Jangan. Keluarkan seketika. Gak mungkin. Semakin habis, yurbi sodakot oleh Allah akan ditambah. Begitu dikeluarkan zakatnya, terus dibuatkan beli rumah, rumahnya harganya 2 miliar, karena ibu setelah keluar zakat dikasih cuma 300 juta. Wow, lumayan kan? Rumah model apa? 2 miliar laku 300 juta. Ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada, oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, umpamanya saya punya harta rumah. Ini umpama atau real? Saya punya rumah banyak. Tapi yang ganti tempat. Ini orang sini itu menutup-nutupi ini. Yang satu tadi itu saudaranya kena gusur. Ini umpama. Pertanyaannya, seseorang sudah punya rumah, tapi punya rumah lagi. Sekarang ditanya rumah itu kosong atau rumah itu dikontrakkan. Kalau umpamanya rumah itu dibiarkan, maka tidak dikenai zakat. Kalau seandainya rumah itu diproduktifkan, dikontrakan sebulan 1 miliar, nah, daripada kena gusur, ini akan mending kan? Keluarkan zakatnya dari penghasilan itu. Sama dengan punya sawah, 1 hektar. Ketika sawahnya tidak produktif, ya tidak dikeluarkan zakat sawah tersebut. Ketika ditanami padi, menghasilkan, maka hasil panen itu yang dikeluarkan zakatnya. Namanya zakat ziro'ah. Ada nama sendiri. Sudah? Ada lagi pertanyaan? Tadi saya pancing, enggak? Ini. Pak, kalau saya punya emas, ini kata ibu-ibu nih. Hah? Kalau saya punya emas, tapi sebagai perhiasan untuk dipakai, maka kalau punya emas untuk dipakai sehari-hari tidak dikenakan zakat. Kalau dia mengatakan saya mau beli emas, nanti kalau harganya mahal dijual.
Ini berarti perhiasan atau investasi? Invest. Kalau invest, maka dikenakan zakat 2,5%. Kalau niatnya pakai perhiasan, boleh. Punya perhiasan, anting-anting, kalung, gelang, cincin. Berapa jumlahnya? 1 kilo. Wow. Anting-anting 1 on, sini 1 on, gitu kan. Iya, kalungnya 1/2 kilo, ibaratnya gitu. Cincinnya 3 on, bengkak tuh tangannya. Ini masuk akal nggak? Nggak. Maka tetap wajib zakat. Orang punya perhiasan yang dipakai itu tentu diperhitungkan dengan baik. Gak mungkin orang pakai cincin itu 1 on. Gitu. Oh iya. Ada lagi pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi zakatnya itu 2,5%. Ini pada gak ada yang nanya lagi nih. Padahal sudah dikasih kesempatan. Atau bingung mau nanya apa? Ah, silakan. Ayo keluar dulu. Lah, diungkit-ungkit. Perjalanan ini khususnya bagi para bapak dan ibu yang pulang kampung, yang naik kendaraan umum baik pesawat maupun kereta api maupun bus. Ya. Ini mengenai ibadah sholat jamak, jamak takbir, jamak takbir, sholat jamak takbir. Oh iya 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 iya. Enggak apa-apa nih di luar pertanyaannya Pak Sartono. Sebetulnya enggak ada hubungannya dengan pulang kampung ya. Mau naik bis, naik kereta. Intinya musafir. Gitu ya. Salat jamak dasarnya adalah sunnah Nabi, perilaku Nabi. Salat qasar dasarnya firman Allah. Di dalam salat qasar kata Allah, wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau kamu dalam posisi bepergian, bahasa kita musafir, enggak berdosa untuk memendekkan salat. Salat yang bisa dipendekkan itu yang berjumlah 4 rakaat karena dikerjakan 2-2. Kalau salat maghrib di qasar begitu pas rukuk langsung salam. Kenapa? Cuman se jadi yang jumlah 4. Zuhur, asar, isya. Nah, sekarang menurut sabda Nabi tentang jarak tempuhnya itu 4 farsah, arba'a farasikha. Nah, 4 farsah itu berapa? Setelah dikonversi dalam hitungan sekarang ini sejauh 76,6 km. Jadi kalau dibulatkan 77 km. Baru seseorang diperkenankan untuk mengqasar sholat. Kalau menjamak tidak ada ketentuan harus musafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada di rumah beliau mau pergi. Kalau seandainya beliau itu perginya sebelum masuk waktu zuhur, maka beliau begitu ketemu waktu zuhur di perjalanan, Nabi tidak turun. Dia lanjut. Begitu masuk waktu asar, Nabi melaksanakan sholat asar sekaligus sholat zuhur, namanya jamak takhir. Berangkat lagi. Begitu masuk waktu maghrib, Nabi tidak turun dari kendaraan, masih berlanjut. Begitu ketemu isya, Nabi turun dari kendaraan, melaksanakan sholat isya sekaligus sholat maghrib, juga jamak takhir. Kalau seandainya Nabi berangkatnya sesudah sholat zuhur, maka Nabi selesai sholat zuhur sekaligus sholat asar, namanya jamak takdim. Ini sudah dalam perjalanan atau di rumah? Di rumah. Kemudian
Pada suatu saat Ibnu Abbas, namanya Abdullah bin Abbas, di rumah Nabi. Nabi melaksanakan sholat jamak maghrib dan isya. Kata Ibnu Umar, Ibnu Abbas mengatakan, ya Rasul, kan ini cuaca cakep, tidak hujan, engkau sehat wal afiah, kau melaksanakan sholat jamak. Apa kata Nabi? Supaya tidak menyulitkan umatku. Ibu di rumah lelah banget. Terus mau menjamak zuhur sama asar. Boleh enggak? Boleh. Udah lelah, udah tidur aja lah. Saya niat nanti selesai sholat asar, sekaligus sholat zuhur. Boleh enggak? Boleh. Tapi tolong jangan digunakan sebagai model. Orang Syiah itu begitu, setiap hari dia jamak. Pesan ulama, jangan digunakan sebagai kebiasaan. Tempo-tempo aja. Saya pernah kok melaksanakan itu di rumah. Sholat zuhur sama asar, nyoba gitu. Jadi saya ulang, sholat qasar dasarnya firman Allah, sholat jamak dasarnya sunnah atau perilaku Nabi. Paham? Nah, ayo, masih ada lagi enggak? Oh, ayo, saya lah Denny sampai jam berapa, asal kuat aja. Mustahik. Ya. Oh. Oke, jawabannya, kalau pertanyaannya masalah mustahik zakat, saya sudah jelaskan. Tapi mustahik bansos, nanya sama Menteri Sosial. Loh, iya. Ada enggak? Lah kalau saya didatangi oleh Menteri Sosial, terus saya dikasih mobil, ya saya terima. Tapi itu enggak mungkin itu. Mimpi. Ya dikasih oleh Dinas Sosial Banten, ya saya diterima. Orang dulu waktu COVID dapat beras kok, ya diterima. Jadi menurut aturan bansos itu tidak ada mustahik, terserah. Bansos itu uang rakyat yang diambilkan dari pajak. Bapak Ibu masuk ke warung makan tuh di Kampung Ketek. Tahu Kampung Ketek? Di Cikokol, Cikokol lagi. Ini apa namanya? Cipondo. Kampung kecil. Makan situ. Kenapa aja enggak? Kena. Terus punya uang lebih dari 60 juta harus lapor ke Dinas Perpajakan. Kena pajak. Sehingga semua yang digunakan oleh pemerintah itu uang rakyat, bukan uang presiden. Termasuk bansos, itu tidak boleh bagi bansos di istana. Gak boleh nih, jujur-jujur aja. Ini persalahannya disalahgunakan. Gitu. Bansos itu uang rakyat, dikasih ke rakyat, bukan uang presiden, bukan uang menteri. Wah, wow, udahlah kemarin-kemarin. Itu yang kemarin biar ngelajarah gimana? Oh iya, bansos itu harus tepat sasaran. Kalau sasarannya nggak ada yang terima, kan begitu? Bansos harus tepat sasaran. Nah, kalau nggak tepat sasaran, ya nggak ada yang terima. Karena itu orang yang berkewajiban mengelola dana sosial, menteri sosial, itu harus seperti amil mendeteksi siapa sih orang yang miskin. Nah itu. Terus kira-kira aturannya seperti apa di dinas sosial itu? Siapa saja mereka punya aturan. Sehingga tidak disamakan dengan zakat. Maka jika ada pertanyaan, sama enggak zakat mal dengan, bukan apa namanya itu, pajak? Tidak sama. Kalau zakat peruntukannya jelas, fisabilillah. Tapi kalau
Pajak bisa digunakan untuk membangun jalan, membangun apa saja, tempat rekreasi, apa saja. Tergantung programnya, berbeda. Sehingga kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah mengeluarkan pajak, maka jangan enggan mengeluarkan zakat. Kalau zakat wajib, kalau pajak paksa. Saya tidak mengatakan sunnah, tidak mengatakan wajib, terus jangan mengatakan terpaksa. Gitu ya bapak ibu, cukup ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdal mun'amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jami sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi annakal hamdu kullu wa lakal jalalu kullu wa lakat taqdisu kullu wa lakal kamalu kullu. Na'udzu bikalimati latamati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimati latamati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimati latamati min syarri ma khalaq. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika numunamut wa ilika nusyur. Allah marzukna fahman nabiyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikal muqarrabin wa akrimna bi nuril ilmi waftah alaina wa barahmatika wa zakina ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabb bil alamin wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sajma. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita tetap bersama dengan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.